Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, suara takbir sudah berkumandang dari setiap rumah, masjid, dan seluruh wilayah di Jakarta Timur. Tanda kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mari menjalankan silaturahmi di hari kemenangan ini dengan tetap menjaga dan melaksanakan protokol kesehatan, mengingat masih adanya pandemi COVID-19. Berdasarkan seruan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 5 tahun 2021, kami menghimbau dalam perayaan Idul Fitri 1442 Hijriah ini agar pertama, ibadah Idul Fitri dilaksanakan di rumah masing-masing. Bagi yang sholat di luar rumah agar dilakukan di lapangan terbuka, dan jika bagi yang melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid setempat, maka dilaksanakan 50% dari total kapasitas dan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Yang kedua, kegiatan open house atau halal bihalal agar ditiadakan untuk menghindari kerumunan. Ketiga, mengutamakan pelaksanaan malam takbiran menyambut Idul Fitri 1442 Hijriah dilakukan dari rumah secara virtual. Yang terakhir, kegiatan ziarah kubur ditiadakan mulai Rabu 12 Mei 2021 sampai dengan Minggu 16 Mei 2021. Saya M. Anwar selaku Wali Kota Administrasi Jakarta Timur mewakili jajaran pemerintah kota Administrasi Jakarta Timur mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.